Ada yang berbeda ketika keluarga menyambangi makam Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah pada Senin siang. Foto Vanessa Angel yang diletakkan di atas makam menghilang. Kerabat menduga foto tersebut diambil oleh penggemar saat mengunjungi makam pasutri tersebut. Orang tua dan kerabat mendatangi makam almarhum Bibi Adriansyah dan Vanessa Angel pada Senin 8 November siang. Vanessa dan Bibi dimakamkan di TPU Malaka Islamic Center Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Jumat 5 November lalu. Kedua orang tua mereka ditemani oleh Crazy Rich Surabaya atau Tomli Wafa. Sebelum berdoa di atas pusara anak dan menantunya, Ibunda Bibi sempat menanyakan soal foto Vanessa Angel yang hilang. Foto Vanessa Angel berhijab sebelumnya diletakkan di atas pusara di depan batu nisan. Saat foto Vanessa Angel hilang, foto Bibi Adriansyah masih tetap berdiri tegak di depan batu nisan. Ibunda Bibi pun heran sebab pada pagi hari foto tersebut masih ada di atas makam Vanessa. Salah satu kerabat mereka menduga foto tersebut diambil oleh fans yang datang mengunjungi makam keduanya. Faisal, ayah Bibi Adriansyah, juga menanyakan keberadaan foto Vanessa yang sudah tidak ada lagi di tempat semula. Sejak dimakamkan pada Jumat kemarin, banyak orang dan peziarah mendatangi kuburan Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah, baik dari dalam maupun luar kota Jakarta. Diketahui mereka berdua meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal lalu lintas di Tol Mojokerto Jombang, Jawa Timur pada Kamis lalu. Sekian informasi Wiki Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.